أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah kita akan teruskan seri kajian kita Lamasat Balaghiyah, Lamasat Bayaniyah daripada Suratul Ikhlas. Lepas kita telah pelajari sama berkaitan dengan Asrarul Bayan yang berkaitan dengan tangkirul lafzi ahad wa ta'rifu lafzi as-samad, rahsia di sebalik kenapa lafaz ahadun dinakirahkan sementara lafaz as-samad dimakrifatkan. Sekarang kita nak pelajari asrarul bayan. Tentang ayat lam yalid wa lam yulad. Yakni rahsia di sebalik huruf lam. Huruf lam. Kenapa ayat ini tidak di Allah tidak berfirman katalah lam yalid wa lam yulad, tapi tidak lan yalida wa lam yulada. Kalau kata lan yalida kan Allah itu tidak akan beranak, walan yalida, walan yulada, dan tidak akan dianakkan. Tapi menggunakan kalimah lam atau lam yalid, dia tidak beranak, walan yulada, dan tidak akan diperanakan, kan lebih kuat. Ini ada rahsianya, ini ada asrul bayan. Pertama, kita kena faham dahulu yang ini tentang huruf lam dan huruf lan. Dari segi pengertiannya, lam ini ada, lam adalah huruf nafi, juga huruf jasmin, huruf nafyin, juga huruf jasmin, dan juga huruf qalbin. Lam ini ada tiga nama dia. Huruf nafyin, harfun nafyin, karena ia menafikan. Maka huruf nafyin jelas itu. Lam juga harfu jazmin, maksudnya fungsinya yakni jazmul mudhari, menjazamkan fi'il mudhari. Itu yang dimaksudkan huruf jazmin. Sebab kalau lan banyak kan huruf nasbin, menasabkan fi'il mudhari, ini menjazamkan. Dan lam juga huruf qalbin. Huruf qalbin. Qalbin maknanya mengubah. Qalaba itu maknanya mengubah. Di lam ini fungsi dia sebagai huruf qalbin, mengubah. Apa itu qalbul mudhari ila al-madi?
maksud huruf qalbin, yakni lam ini mengubah makna mudhari menjadi mandi. Kan mudhari sepatutnya terjemahannya yakni sedang atau akan. Tapi makna mudhari yang bermakna hal dan istiqbal, maknanya berubah menjadi madi. Jadi lam itu mengubah makna daripada makna hal dan istiqbal, karena itu fi'il mudhari, berubah menjadi lepas, menjadi madi. Lam yang tidak boleh masuk kecuali ke dalam fi'il mudhari. Lam, yakni huruf nafi yang tidak boleh masuk kecuali ke dalam fi'il mudhari. Dan fungsinya ada tiga ini. Ia menafikan, ia menjazamkan, dan ia mengubah. Apa yang diubah? Makna mudhari yang sepatutnya makna hal dan istiqbal menjadi madi. Itu lam itu yakni untuk menafikan adanya perbuatan atau peristiwa kudus, menafikan adanya perbuatan peristiwa kudus pada masa lepas, pada masa lalu, tapi menggunakan fi'il mudhari. Kan lam mesti masuk mudhari, lam tak boleh masuk madi. Itu lam sesat kalau selepas madi. Kalau selepas lam kata fi'il madi, itu lam sesat. Lam salah alamat. Katalah lam qola, tidak ada. Lam kholako, tidak ada. Lam hadoro, tidak ada. Lam ini mesti masuk fi'il mudhari. Tapi karena fungsinya qalbun, menafikan, iya, kita sudah faham itu. Menjazamkan, iya. Sebab daripada yahduru menjadi yahdur, kan? Itu tak ada masalah. Nah, yang ketiga itulah balaghahnya nanti. Satu dan dua itu tak ada masalah. Nomor satu itu yakni kerja sorof, yang kedua itu kerja nahwu. Jazam itu kerja nahwu. Sedangkan menafikan itu kerja sorof. Jadi kalau kita tanya sorof, why sorof? Lam itu huruf apa? Sorof jawab huruf nafi. Itu saja kah? Iyalah. Lalu tanya pada nahwu, wu, lam itu apa wu? Wu itu huruf jazam. Apa maksudnya? Menjazamkan fi'il mudhari yang datang selepasnya. Daripada yahduru menjadi yahdur. Daripada yahluku menjadi yahluk. Itu saja ke bu? Iya. Nahwu hanya jawab itu, saya tak lebih daripada itu. Nah, bila kita tanya balaghah, ghoh-ghoh, lam itu huruf apa ghoh? Balaghah tak akan sekadar jawab lam. Itu sudah habis itu kerja-kerja sorof dan nahwu. Oh, lam itu kalau kamu nak tahu, lam itu namanya huruf qalbin. Apa itu qalbin? Qalbin itu mengubah, menukar. Apa yang diubah oleh lam? Makna fi'il mudhari yang jatuh selepasnya, yang sepatutnya fi'il mudhari ini kan bimana hal atau istiqbal, sedang atau akan. Tapi lam boleh mengubah daripada makna sedang dari segi masa
zaman, sedang, atau akan diubah menjadi lepas, menjadi telah. Itulah. Nah, itu bayannya di situ, balawahnya di situ. Situ katalah kalau umpamanya ada kalimat yakulu, maknanya dia makan. Ada lam jadi lam yakul, dah majzum, itu kerja nahwu senang sekali itu. Jadi yakulu jadi yakul itu tak ada masalah. Itu tidak ada kaitan dengan makna ya. Yakulu dengan yakul, dengan yakula maknanya sama. Sebab itu tak ada kaitan dengan makna. Kaitan dengan nahwu. Nak baca yakulu ke, yakul ke, yakula ke, maknanya sama, dia makan. Kecuali dibaca yikili, itu baru tak ada artinya. Kalau dibaca yikili, itu tak ada artinya. Dia makan. Bubuh lam maknanya madi. Kalau yakulu maknanya dia makan sekarang, atau dia makan nanti, adalah maknanya nafi, jadi dia tidak pernah makan. Tak pernah itu kan menunjukkan tiadanya. Ya dulu ala adami hudusil fi'li fil madi. Tak pernah itu memberi makna tidak berlakunya suatu perbuatan masa lalu. Tapi fi'ilnya mudhari. Jadi mungkin makna yang ya bolehlah katakan paling tepatlah selama ini, lam masuk mudhari itu maknanya tak pernah. Tak pernah. Bukan tidak, tak pernah. Itu lam. Nah, sementara lan bila kita tanya sorof, jawabnya sama. Lan itu apa rof? Lan itu huruf nafi. Lan itu huruf nafi. Tanya nahwu, wuwu, apa itu lan? Lan itu huruf nasab. Betul? Yang lan huruf nasab. Karena lan menasabkan. Artinya mana-mana fi'il mudhari yang jatuh selepas lan mesti dimansubkan daripada yakhduru, yakhdura, lan yakhdura, yanalu, lan yanala. Nahwu hanya setakat itu jawapan dia. Berubah ke maknanya wu daripada yanalu dengan yanala, yahduru, yahduro, sama. Tanya nahwu, maknanya sama. Yahduru ke, yahduro ke, yahdur, kata nahwu sama maknanya. Tanya sorof pun sama maknanya. Mungkin kita tak puas kalau sama, kenapa yahduru jadi yahdur, ada lam tu. Kalau maknanya hanya sama. Nah, itu tanyalah pada balaghah. Tanya pada balaghah, lan itu yakni nafyut ta'bid namanya. Nafyut ta'bid. Huruf nafi itu nafyut ta'bid. Pernah dengar ini? Nah, tadi lam qalbu pernah dengar? Wah. Ya, dengan lam nafi jazam, yang lan nafi nasab, yang untuk nafyut ta'bid ni baru dengan. Nah, di sinilah asrarul bayannya itu, di sini tu apa balaghahnya itu. Nafyun itu menafikan. Ta'bid itu daripada kalimah abad. Abad itu kekal, lama. Jadi mana tak nafyu ta'bid, maknanya menafikan selama-lamanya. Sehingga mana-mana fi'il, fi'il itu perbuatan,
yang kita dah pelajari al-fi'lu yakni kalimatun yadullu 'alal hudutsi al-hudutsu waz-zamanu minhu, kalimat yang merupakan satu peristiwa dan masa termasuk padanya, maka mana mana fi'il yakni fi'il mudhari tentunya, sebab lan tidak boleh masuk fi'il madi, lan juga tidak boleh masuk fi'il amar. Fi'il mudhari yang dimasuki dengan lan, maka makna fi'il mudhari itu, peristiwa yang ada dalam fi'il mudhari itu tidak akan berlaku selama-lamanya. Tiadanya, tiada berlakunya perbuatan itu selama-lamanya, itu lan. Sebab itu dalam bahasa mungkin terjemahnya tidak akan. So tidak dengan tak akan tak sama. La yaghfiru artinya dia tidak mengampun. Kalau lan yaghfiro, tidak akan mengampun. Atau tidak sekali-kali. Tahulah terjemahan, tapi maksudnya bila lan itu nafyul ta'bid. Nafyul ta'bid. Ta'bid daripada abad, abad dan kekal selama-lamanya. Jadi katalah kalau sepatutnya begini kan, kata lam yalid, terjemahannya Allah itu lam yalid. Mana Allah? Tadi lam tadi apa? Qalbu tadi. Jadi tak, tak pernah beranak. Kemudian walam yul, walan, kalau kalau walan yulat, dan tidak akan. Kan lebih kuat kan? Tak pernah beranak dan tidak akan beranak maunya. Lan yalid walan yalida. Allah itu tidak pernah beranak dan tidak akan beranak. Allah itu tidak pernah diperanakkan dan tidak akan diperanakkan. Kenapa keduanya menggunakan lam? Kenapa tidak gunakan lan? Seakan gunakan lan kan maknanya bukan sekadar tak pernah beranak, tapi juga tidak akan beranak. Atau jangan-jangan ini boleh menimbulkan pemahaman memang Allah itu tak pernah beranak, tapi mungkin akan beranak. Kan Allah tak kata walan yalida, dia hanya kata lam yalid. Karena Allah tak kata lan yalida, maknanya mungkin beranak lah. Hanya sehingga hari ini tidak pernah. Kalaulah kita kata punya, macam mana tu kambing yang awak beli tu macam mana pernah beranak? Oh, tak pernah beranak. Tak pernah maknanya mulai daripada saat ada cakap, ingat dahulu, ingat masa yang lepas. Adakah jawapan orang yang kata Allah kambing ini tidak pernah beranak bermakna dia tidak akan beranak? Agaknya kan belum tentu kan? Belum tentu. Macam mana, adakah awak-awak ni, apa orang ni, apa namanya, dah kahwin? Oh, dia tak pernah kahwin. Maknanya selama ini memang belum pernah kahwin. Adakah orang itu tidak akan kahwin dengan dengan apa namanya ayat itu? Kan tidak, tidak juga kan. Maknanya boleh jadi akan kahwin. Adakah ayat ini boleh diartikan seperti itu? Sebab kalimatnya hanya lam dan tidak lan. Nah, itulah yang pakar-pakar bahasa khasnya orang yang cuba mencari kesalahan Al-Quran. Ayat itu difahami seperti ini. Kan ayat kamu, Quran kamu hanya kata Tuhanmu itu tidak pernah beranak. Dia tak kata tak akan beranak. Macam tadilah katalah. Ada orang punya binatang, punya lembu. Ditanya, macam mana lembu awak ni? Oh, dia tak pernah beranak lah. Dah bela, dah lama lah tak pernah beranak.
Ya tak apa, mungkin kita mungkin belum nanti. Dan ya, kemungkinan ada. Adakah boleh difahami seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Coba mari kita lihat dahulu. Ini contoh mudah tapi mungkin belum difahami dengan baik. Ada jumlah yang sangat sederhana tapi kena difahami dengan betul kalau kita ingin tahu benar aslubayan. Katalah ada jumlah ya, huwa fa'ala, terjemahannya dia telah melakukan kan? Dia telah mengerjakan, dia telah buat. Dia telah buat, itu terjemahan Melayu. Maknanya perbuatan itu telah wujud, telah berlaku kan. Lawan daripada ayat itu, kebalikan daripada ayat itu, lam yaf'al. Ini kena difahami betul nih. Ayat yang berbunyi dia telah melakukan, dia telah mengerjakan. Kebalikan ayat itu lam yaf'al, dia tak pernah buat. Boleh dirasakan itu? Ayat yang berbunyi dia telah melakukan, apa kebalikannya? Dia tak pernah buat lah. Besar, kebalikannya kecil. Dia besar, kebalikannya dia kecil. Makan ini sedap, kebalikannya makan ini tak sedap. Benda ini cantik, lawannya ini sekarang. Dia telah melakukan, lawannya dia tak pernah. Nah, ini kena tahu rasanya. Sebenarnya kaitannya dengan tahu. Kalau tak tahu macam mana boleh tahu lah, kebalikan. Lawan ayat. Kalau itu tak tahu nanti susah nak saya nak jelaskan dalam jalid. Nanti saya sok sendiri nanti. So ini sangat dalam makna dia. Dia telah buat. Maknanya dia tak pernah. Dia telah bayar hutang dia. Betul, dia dah bayar hutang dia. Kalau orang nak menafikan macam mana? Tak, dia tak pernah. Kan begitu kan? Itulah kebalikan ayat. Nah, sekarang ada ayat laqad fa'ala. Katalah ada ayat bunyi laqad fa'ala. Demi sungguh. Ini yakin nih. Sungguh, demi sungguh dia telah melakukan. Demi sungguh dia telah buat. Demi sungguh dia mengerjakan. Demi sesungguhnya dia telah bayar hutang dia. Orang itu kata begini. Demi sungguhnya dia telah bayar hutangnya. Orang yang menafikan dia kata ma fa'ala. Tu dia punya ma fa'ala lawan dia, yakni dia tidak bayar hutang. Bukan lam yaf'al lawannya. Ini walaupun sederhana jumlah ini, jangan salah faham untuk mengetahui kebalikannya. Qad fa'ala itu kebalikannya ma fa'ala. Sebab qad fa'ala maksudnya sungguh dia dah buat. Kebalikannya dia tak buat. Tapi untuk benda yang lepas, ma fa'ala itu manakan dia tak. Sungguh minggu lepas dia dah bayar hutang saya, hutang dia. Sungguh minggu lepas dia dah bayar hutangnya pada awak. Kata kita, tak, dia tak bayar. Bukan belum. Lawan sungguh. Kan salah lagi kalau belum. Sungguh dah bayar, lawannya dia tak bayar.
Ini bahasa Arabnya. Dan kemudian yang terakhir, qad fa'ala, bisanya apa dengan yang kedua? Yang kedua. Yang kedua apa, Pak? Bisanya dengan yang kedua. Yang kedua itu kan ada tauki, ada kosam, ada laqad. Kan ada kuat itu, ya. Yang kedua itu ya ini jumlah laqad fa'ala jumlah. Ada ingat laqad fa'ala itu jumlah ingkariyah. Ingkariyah. Sementara jumlah yang ketiga qad fa'ala jumlah talabiyah. Salah talabiyah. Itu kena tahu tu biasanya. Talabiyah tu yang macam mana? Talabiyah yakni jumlah yang ada satu taukid. Ingkariyah, jumlah yang ada lebih satu taukid. Yang tak ada taukid namanya jumlah apa boleh lari saya? Ibtidaiyah. Insaiyah tu lawannya khobariyah apa pula lari jawabnya? Apa sila tertawakan sendiri. Sila tertawakan diri sendiri. Bagus. Tak, itu memang saya persilakan untuk menekan diri sendiri. Memang itu dipanggil terapi. Di qad fa'ala, kalau qad fa'ala, sungguh dia dah buat, sungguh dia dah bayar, itu barulah kebalikannya lamma yaf'al, dia belum buat. Beza ya. Qad fa'ala, sungguh dia dah bayar hutangnya, kebalikannya dia belum bayar. Yang atas demi sesungguhnya, lagi kuat tu. Demi sesungguhnya dia dah bayar. Dikata tidak bayar. Ya. Ya, lapat fa'ala lawannya mafa'ala. Jadi kalau dikuatkan kan laqad fa'ala, kena tahu ya, itu dua kan dia punya penguatnya. Ada lam dan ada qad. Ada dua tu. Namanya ingkariyah. Jadi lawannya yang diisbatkan kan yang dia dah bayar. Kalau katalah bayar hutang lah. Demi sesungguhnya dia betul-betul sungguh-sungguh, saya tambahlah kali ya taukidnya. Demi Allah. Demi Allah, sesungguhnya betul-betul dia dah bayar. Kan cukup yakin ya. Jadi lawan jumlah itu kita hanya cukup kata dia tak bayar. Itu ya, dia tidak bayar. Itu lawan ayatnya, kebalikan ayatnya. Tapi kalau dia kata sungguh dia dah bayar, namanya tolabi. Lawannya dia belum bayar. Lama ya. Ini kena difahami betul sebab ini kaidah. Tak tahu lawan ayatnya nanti susah memahaminya. Ini asrul bayannya. Asrul bayannya. Demi Allah, sesungguhnya dia sudah sehat, sudah keluar hospital. Apa kebalikannya? Dia kata macam orang, demi Allah, sungguh dia dah keluar hospital. Kita kata ayatnya macam mana Melayunya, lawannya? Dia tidak keluar.
Kan kita kata yakinkan, sungguh dia dah keluar atau dia tidak keluar. Kalau sungguh dah sehat, sungguh dia dah sehat, kita kata lawannya ya belum sehat, bukan tidak sehat, belum sehat. Lama-lama tu belum. Belum. Mungkin, mungkinlah. Ini kalau dimelayukan sebab memang susah sikit. Kalau bahasa, setiap bahasa ni ada apa ya, keistimewaan masing-masing, sehingga sulit untuk disamakan. Pasnya bahasa Arab. Mungkin kalau kita bingung pun sepatutnya, saya agaklah yang mungkin lebih membingungkan, yakni ayat pertama dan ketiga. Mungkin itu lebih membingungkan. Cuba perhatikan betul-betul. Yang pertama, huwa fa'ala. Itu tidak ada taukid kan? Itu namanya huruf apa namanya jumlah ibtidaiyah. Tengok kalau jumlah ibtidaiyah huwa fa'ala, lawan ayatnya lam yaf'al. Daripada dia dah buat, dia dah bayar, lawannya dia tak pernah bayar. Sementara bila ditaukidkan daripada ibtidaiyah ditukar menjadi tolabiyah yang ketiga itu, kebalikannya tidak lam tapi lama. Daripada tak pernah menjadi belum. Mungkin kalau lah difahami yang dalam bahasa Melayu yang lebih mungkin, mungkin satu dan tiga sebenarnya. Kalau kita memahami Melayunya lah, tapi sebenarnya kalau bahasa Arabnya cukup sederhana. Mungkin kalau di zaman Melayu kan malah bingung. Cemana lawan ayat dia dah buat, lawannya dia tak pernah buat, sedangkan lawan ayat sungguh dia buat, lawannya dia belum buat. Ingat kaidah Arabnya saja. Kalau tak payah kaidah lagi senang. Jadi kalau ibtidai, kalam ibtidai, ini semua untuk mati ni ya. Ini mati ni. Kan filnya mati itu yang pertama. Kalam ibtidai khas unut fil madi, lawannya tengok, kalau kalam ibtidai lawannya lam, betul? Kalaulah kalam talabi lawannya lama, betul? Kalau kalam ingkari lawannya ma. Hanya itu saja, itu kaidah itu. Adapun macam nak terjemahkannya nanti susah. Sebab ada memang kalimat Arab bahasa Al-Quran khasnya yang mungkin dalam bahasa Melayu sama tapi bahasa Arabnya berbeza. Sehingga maksudnya pun berbeza. Ini keistimewaan bahasa Arab. Baik, saya lagi contoh sebelum sebab saya kata tadi ini poin ini agak apa namanya? Dalam sikit makna lam yalid walam yulad ini. Tapi ini sudah boleh difahami ini. Baik, kalau belum, saya ingin bantu bahwasanya caranya yakni bukan melalui bahasa, bukan melalui terjemahannya. Sebab kalau melalui terjemahannya mungkin kita lagi bingung. Cara memahaminya sebetulnya ingat kaidahnya. Bila jumlah itu ibtidai, itulah ibtidai. Ini cerita madi ya. Fi'il madinya. Bila jumlah itu ibtidai dengan fi'il madi, kebalikan jumlah itu, lawan jumlah itu yakni dengan lam. Itu ibtidai. Bila jumlah itu tolabi, maka kebalikan ayatnya gunakan lama. Dan bila jumlah itu ingkari, jumlah ingkariyah, maka kebalikan ayatnya gunakan itu ya, itu kaidah. Kalau kita terjemahkan nanti kita bingung malah. Macam itu saja.
Jadi katalah saya kata begini, Muhammadun hadara minal kharijiyah. Muhammadun ja'a minal kharijiyah. Muhammad baru sampai dari luar negeri katalah. Muhammadun ja'a minal kharijiyah. Apa lawan, apa, apa lawan kalimat ini? Ya apa bunyi dia? Muhammadun ja'a minal kharijiyah. Yang lengkap, sebab ayahnya pun lengkap, lawannya kena lengkap. Muhammadun lam yaji. Macam tu lah. Kan Muhammadun ja'a. Sekarang bahasa yang pendek itu, ana apa namanya, fahimtu. Ana fahimtu. Apa lawan ayat itu? Ana fahimtu. Lam afham. Ana fahimtu lam afham namanya. Saya sudah faham. Mana kefahaman tu ada, dah ada dalam kepala saya. Maka lawan ayat itu tak pernah ada. Lam afham. Cuma nawane, oh qad fahimtu. Apa lawan ayatnya? Qad fahimtu. Lamma afham. Wallahi laqad fahimtu hadhil mas'alah. Jawabnya, wallahi ma fahimtu. Hanya itu saja. Kaidahnya hanya itu. Kalau kita dimelayukan nanti kita terpaksa mengingat dua bahasa. Ha, kalau lidah kita ucap Arab, hati terjemah Melayu, kemudian maknanya dengan bahasa yang lain, oh tiga bahasa sekaligus. Poning kita. Sebab susah nak diterjemahkan, susah. Yang betul-betul maknanya sama. Ya, apa kita terjemahkan susah yang maknanya sama betul dengan bahasa aslinya, gitulah. Saya bagi satu contoh sebelum saya teruskan makna al-ras lam yalid ini. Coba perhatikan di dalam surah Yusuf. Ayat 91 dan 97. Dan tengok terjemahannya agak-agak serupa ke sama. Dalam ayat yang ke-91, Allah berfirman, dan dalam firman ini Allah menceritakan ucapan adik-beradik Yusuf. Okay? Adik-beradik Yusuf. Allah menceritakan apa yang diucapkan oleh adik-beradik Yusuf. Ayat 91, dia ucapkan, khitab ini diucapkan kepada Yusuf. Sementara ayat 97, mereka sedang bercakap, mukhatabnya, khitab ini diucapkan kepada apa? Papanya. Jadi ada persamaan.
persamaannya kedua-dua ayat ini Allah menceritakan ucapan adik-beradik Yusuf. Itu persamaannya. Persamaan kedua, bahwasanya mereka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Persamaan abisnya, yakni ayat 91, ya, rasa bersalah, ucapan mengakuan kesalahan itu ditujukan kepada, cakap kepada Yusuf. Sementara ayat 97, ucapan menyatakan menyadari kesalahannya diucapkan disampaikan kepada bapa mereka Yakub. Tapi tengok ayatnya bunyikan berbeza. Qalu ayat 91, mereka adik-beradik Yusuf berkata, tallahi, demi Allah, laqad atharakallah, demi sesungguhnya atharakallahu alaina, Allah telah apa itu melebihkan engkau wahai Yusuf alaina, atas kami. Nampaknya Allah telah memberikan kemuliaan dan lebih pada engkau, memuliakan lebih pada atas kami. Dahulu kami merasalah bertuah kerana kami merasa percaya menghilangkan engkau. Rupanya engkau sekarang lebih senang. Allah nampaknya lebih memuliakan engkau lebih atas kami. Wa in kunna la khati'in. Apa artinya? Dan sungguh wa in kunna la khati'in, dan sungguh kami sungguh orang yang betul, terjemahan begitu. Dan sungguh kami sungguh orang bersalah. Tak terjemahan biasa yang Melayu yang ada itu. Sesungguhnya kami orang yang salah. Itu aja kan? Okey. Sekarang tengok yang 97. Qalu, mereka berkata. Ini mereka bercakap dengan bapanya. Ya abana, wahai bapa kami, istaghfir lana dhunubana, mintakanlah pengampunan oleh engkau bagi kami akan dosa kami. Ya Allah, wahai bapa, kami mengaku salah, kami salah, salah, salah dan salah. Cuma kami salah. Pohonkan keampunan bagi kami dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Inna kunna khati'in. Apa artinya? Tengok terjemahan yang disahkan oleh Jabatan Agama Islam. Sesungguhnya kami adalah orang bersalah. Ya Yusuf 91. Terjemahan Jakim yang saya tulis Jakim. Sesungguhnya kami orang yang salah. Sama ke serupa itu. Terjemahan Jakim. Sesungguhnya kami orang bersalah. Sesungguhnya kami ada bisa terjemahan ada yang sama ataupun serupa. Bezanya ada? Tak, dia itu terjemahan. Saya tak tanya apa terjemahan jamaah yang dah ada dahulu. Sebab yang ada itu standard kan? Yang semua pakai. Kalau tanya masing-masing pasti berbeza bunyi dia. Bezanya? Dalam taukid ada dalam ayat. Saya bukan tanya itunya. Memang bezanya di situ ada lam, yang itu tak ada lam. Yang satu inna, yang satu in. Terjemahan Melayunya macam mana? Yang satu itu sungguhnya kami orang yang bersalah. Ah, terus?
yang bawah tu nisbah sujud orang-orang yang bersalat. Ya, sesungguhnya ya, ini inna sesungguhnya. Tapi yang khotib itu dia kata orang-orang yang tak semua bukan word by word semua. Okey, sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang bersalat. Itu 97. Yang 91 itu ialah sesungguhnya kami sungguh orang yang bersalat. Bezanya di mana tuh? Yang satu ada sungguh, yang satu tidak, gitu. Tak apalah. Yang satu ada sungguh, yang satu tak ada sungguh. Pasti ada lam dan ada tidak. Okay. Yang lain mungkin yang lebih apa namanya? Lebih tepat. Atau beginilah mungkin pertanyaan saya tukar. Wa in kunna la khati'in dengan inna kunna khati'in. Di antara dua ayat ini, mana yang lebih kuat? Itu ajalah. Mana yang lebih kuat? Wa in kunna la khati'in dengan inna kunna khati'in. Ayat ini mana yang lebih kuat? Ha. Itu ajalah. Bukan terjemahnya, sebab terjemahnya pasti nanti bunyinya lain. Melayu, Melayu Utara, Melayu Selatan pun nanti lain terjemahnya. Nah, sekarang Arabnya ya, terus kepada Arabnya. Mana yang lebih kuat? Jangan di tengok terjemahnya. Kalau terjemahnya pasti beza lagi. Sebab Melayu Utara, Melayu Selatan, Melayu Riau, Melayu Johor nanti lain. Dari segi bahasa Arab. Dari segi bahasa Arabnya, qawaidul lughah arabiyah, mana yang lebih kuat? In kunna la khati'in dengan inna kunna khati'in. Iya ke? Tak lagi sekali, jangan terbayang terjemahnya ya. Sebab terjemahan pasti berbeza antara A dan B. Di Malaysia nanti yang Melayu 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 dengan Melayu India pun lain nanti terjemahnya. Jadi untuk membezakan tu jangan tengok terjemahannya, tapi tengok struktur ayat Arabnya. Nah, sekarang pertanyaan yang mudah, dua ayat ini mana yang lebih kuat? Dan apa sebabnya yang ini lebih kuat daripada yang lain? Ha, kena itu poinnya. Agak yang mana? 91, 97? 9? Ada 91. Pertanyaan lagi. Yang lebih kuat jadi 9? 7. Betul. Ada yang 1, ada yang 7, maknanya betul. Sebenarnya ketara sekali ya di sini. In tu huruf apa? Atas tu in. Baru tahu. Inna huruf apa? Inna. Yang 97 inna tu huruf taukid. Kan inna taukid. In pun taukid. Bezanya apa tu? Sakilah dan mana lebih kuat, sakilah dan khafifah? Sakilah. Jadi kalau itu mana yang lebih kuat? 91, 97 97 itu lebih kuat. Kan gunakan taukid khaw thaqilah. In itu ringan jam sekalian. In itu ringan. Walaupun di atas ada tambahan lam. Tambahan lam itu tidak menambah kuatnya in. Lam itu menambahkan takkidnya in jika ia berada selepas sakilah. Jadi tetap ya ini dari segi kuat, ya ini kuat atau lemahnya, kuat yang 97. Inna kunna khati, maknanya begini.
kedua-dua ayat ini merupakan pengakuan bersalah oleh anak-anak Nabi Yakub. Ya. Kedua-duanya ini pengakuan bersalah yang disampaikan oleh anak Nabi Yakub. Tetapi rupa-rupanya anak-anak Yakub lebih merasa bersalah kepada bapanya daripada merasa bersalah pada Yusuf. Memang ia bersalah pada Yusuf, itu betul. Kan telah menzalimi Yusuf. Dan dia juga merasa bersalah kepada bapanya. Tapi anak-anak Nabi Yakub ini rupanya kesalahan yang dilakukan pada bapanya lebih berat daripada kesalahan dilakukan kepada Yusuf. Sehingga cara buat pengakuan pun bisa. Dan ini boleh kita lihat dari susunan ayatnya, bukan di sekitar terjemahannya lah. Baik. Betulkah anak-anak Nabi Yakub ni lebih besar kesalahan yang dilakukan terhadap bapanya daripada Yusuf? Apa kesalahan orang ini kepada Nabi Yusuf? Adik-adik ini? Kepada Yusuf, pada Yusuf. Kesalahan pada Yusuf apa? Sehingga dia mengaku, iya Cup, kami salah Cup. Apa kesalahannya? Campak Yusuf dan pergi. Nak bunuh Yusuf. Wah, itu kesalahan besar tu. Bukan ringan itu. Jamaah jangan terpedaya dengan istilah ringan dan berat tadi ya. Ringan berat itu bila kita bandingkan antara kesalahannya kepada Yusuf dengan ini, bukan ringan maknanya. Lah, campak pergi je. Loh, bukan macam tu. Memahaminya bukan macam tu. Nak dibunuh apa? Kan? Jadi ringan dan berat itu maksudnya bila kita bandingkan kesalahan itu apa kepada Yusuf dan kepada Yusuf lebih ringan. Yakni walaupun mereka mencampakkan Yusuf dan pergi nak bunuh tu tentunya supaya Yusuf ini mati. Dan Yusuf memang adalah apa ngukut apa namanya keyakinan mereka dah mati dah. Tahun-tahun tak jumpa apa. Selepas 4 dekad baru jumpa. Rupanya Yusuf hidup malah jadi orang besar. Tetapi tengok ya. Kesan daripada akibat daripada mereka mencapai Yusuf dalam perigi, walaupun itu satu kesalahan, apa akibatnya? Dengan punca sebab itulah Yusuf sahaja di Mesir dan jadi orang besar di Mesir. Pertanyaannya, kalau Yusuf tidak dicapai dalam perigi, apakah agaknya akan ditemukan oleh peniaga yang mata duitan itu? Tak akan, pasti tidak akan ditemukan oleh peniaga yang ambil air itu kan. Maka dengan sebab Yusuf terpelat dan pergi, ada orang menemukannya. Jika tidak ditemukan oleh peniaga, adakah Yusuf sampai di Mesir? Tidak. Jika Yusuf tidak sampai di Mesir, adakah Yusuf dibeli oleh orang Mesir? Tidak. Jika Yusuf tidak dihamba sahaya dengan Mesir, adakah tidak diganggu? Tidak akan dimasih gangguan? Tidak. Kalau Yusuf tidak dijadikan mangsa fitnah oleh pembesar Mesir, adakah Yusuf tidak masuk penjara? Tidak. Sekarang tengok mulanya ketika Yusuf dalam penjara, Allah bagi ilmu tak bermimpi. Itu sudah ada tanda-tanda masa depan Yusuf. Kalau tengok daripada awal penjara Yusuf, Yusuf ni tak akan jadi orang besar. Mana jadi orang besar macam itu dia punya hidupnya. Tapi kalau kita rangkaikan, kalau hidup ni ibarat satu mata rantai, itu semuanya sebab inilah Yusuf ni. Sebab ini akhirnya Yusuf jadi orang besar. Beza dengan bapaknya. Perbuatan orang ini pada bapaknya sungguh menyakitkan. Dia banyak kehilangan anak Yusuf. Dan bapaknya akhirnya sampai apa? Akhirnya buta. Bayangkan tuh. Kesan daripada perbuatan anaknya kan membuang Yusuf, bapaknya buta, menangis-nangis buta. Itu akibat akhir. Tapi kesan daripada perbuatan mereka campak Yusuf, Yusuf jadi orang besar di Mesir. Jadi kalau lihat daripada akibat perbuatan mereka terhadap Yusuf, terhadap bapaknya, akibatnya itu lebih berat, menyebabkan bapaknya buta. Dan baru
celik, sembuh selepas Yusuf dah. Berbeza dengan Yusuf. Mungkin Yusuf malah terima kasih. Terima kasihlah bang, kalau abang dulu tak campak. Apa inilah. Sebab itu cara mereka buat pengakuan pun lain. Tengok bahasa Al-Quran. Dalam sekali. Sangat dalam sekali. Walaupun kedua-dua kesalahan itu sama-sama berat. Sama-sama dosa. Tetapi bila kita nak bandingkan kesalahan mereka pada bapaknya lebih berat, memandangkan kesan perbuatan mereka itu sangat dahsyat bagi dihasil oleh bapaknya. Bapaknya buta apa? Dan lama, berapa tahun sedih mengikat Yusuf. Apalagi ditipu dengan, dia menipu bapaknya, katanya Yusuf dimakan serigala lah. Bahkan dia tak kata dimangsa serigala, dimakan. Itu pun bahasa yang pelik. Serigala sebenarnya bukan makan, mesti mangsa lah, sebab ganas kan. Lepas itu serigala itu rupanya serigala yang apa namanya, milih makanan pula. Yang dimakan hanya badannya, bajunya tak nak. Pelik sungguh. Mana serigala itu mungkin bijak jugalah. Nak panggil Yusuf pun Yusuf kena dibuka bajulah, pula-pula, pula-pula, agaknya lah. Dia pun bohong lah. Coba ayat ini betul-betul ayat sih, macam mana coba nak terjemahkan? Susah. Sebab kalau kita jemah dalam bahasa apapun, insya Allah terjemahnya sama. In kunna la khoti'in ke inna kunna la khoti'in. Kedua, iya ya, itu pun taukid. Tapi sakilah, walaupun tak ada lam, yang itu khofifah, tapi ada. Nah, ini kaitannya bukan terjemahan, kaitannya sudah kembali kepada kaidah bahasa Arab. Kaidahnya sudah kaitannya dengan sirul bayan. Oh, yang ini lebih kuat. Yang sakilah itu lebih kuat. Pertanyaannya, kenapa pengakuan mereka yang mereka salah dan merasa lebih besar kesalahannya yang dilakukan kepada bapaknya daripada kesalahan yang dilakukan kepada itu rahasia dia. Jawabannya itu tadi. Jadi ini sangat dalam sekali. Sangat dalam makna dia. Makna dia. Dan itu tidak mungkin disampaikan dengan bahasa apapun. Dengan bahasa apapun. Itu yang tadi saya katakan. Dalam bahasa ini nampaknya kalimat sama, tapi maknanya berbeza jauh. Ada bayan, ada penjelasan, ada keterangan yang nak disampaikan yang tidak ada dalam kalimat tersebut. Nah, yang tidak ada kalimat tersebut. Itu contoh ya, sekadar contoh. Banyak sekali contoh seperti itu dalam Quran. Itu sirrul bayan atau lamasat bayaniyah. Baik, kembali kepada ini tadi. Apa udah sampai ke situ? Sampai ke situ tadi pasal saya nak jelaskan dalam bahasa Arab nampaknya sama tapi berbeza. Kaidahnya ini kena difahami. Kaidahnya jangan terjemahannya. Lagi-lagi jangan terjemahannya. Ini kaidah bahasa. Jadi kalaulah kalimat ayat itu apa namanya, ibtidai, kebalikannya gunakan lam. Kalau ayat atau jumlah itu tolabi, lawannya, kebalikannya lama. Kalaulah ayat itu jumlah ingkariyah, kebalikannya itu kaidah dia. Nah, pertanyaannya, dalam lam yalid walam yulad ini jumlah apa nih? Kalau itu lam yalid walam yulad ini, kalaulah nak menggunakan kaidah ini, lawan ayatnya mana? Lam yalid walam yulad. Kalau itu ini lawan ayatnya mana kalau ikut kaidah ini? Ibtidai, talabi, ingkari. Pertanyaannya, karena ini lam yalid walam yulad, mesti lawan ayatnya ibtidai, talabi, ingkari. Mesti ibtidai. Itulah. Mesti ibtidai. Betul rupa-rupanya, jemaah sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah, yakni sebagai jawaban. Sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, selepas 19 kalau tidak salah, 19 kali Jibril turun
19 kali Jibril turun membawa wahyu Allah kepada Muhammad. Inilah wahyu pertama yang ada kalimat Allah, yang menyebut kalimat Allah. Maknanya selama 19 kali sebelumnya tidak ada ayat Allah yang mengandungi kalimat Allah, gitulah. Ini kalimat pertama, kul huwallahu ahad. Dan sebab turunnya itu pun kan ada pertanyaan. Di samping ada macam-macam tuduhan sebelumnya. Selama ini engkau hanya cerita lah, Tuhanmu itu yang cipta ini, Tuhan yang cipta ini, yang buat itu, yang Tuhanmu itu sebenarnya terbuat daripada ada apa wahai Muhammad? Dari besi kah, kayu kah, batu kah, besar kah, rupanya manusia kah apa? Jadi senang kita nak tengok. Sebab Tuhan mereka semuanya terbuat daripada benda. Lalu turun ayat ini. Pertama, yakni menafikan dakwaan mereka. Sebelum ayat ini turun, mereka ini sudah tuduh. Dan sentiasa terus tuduh bahwasanya Allah punya anak, Allah punya sekutu. Kan begitu kan? Ini tuduhan-tuduhan orang kafir. Daripada sebelum apa, daripada Quran mula-mula turun hinggalah apa namanya Quran dah habis turun, bahkan selepas Quran sudah sempurna turun, hari ini pun masih ada yang menuduh Allah punya anak, Allah punya sekutu dan sebagainya. Nah, karena Allah nak merespon seperti ini, nak merespon apa namanya keyakinan manusia yang menuduh Allah punya anak, Allah telah beranak, bukan Allah akan beranak, Allah tu telah beranak. Kalau itu jumlah apa tu? Yang mana tu? Allah telah beranak. Allah tu telah beranak. Yang mana agaknya? Ya, yang mana? Wa fa'ala kan? Allah telah beranak. Allah itu telah mengambil anak, telah punya anak. Jadi tidak juga kan? Itu tuduhan-tuduhan yang selalu mereka lontarkan. Contoh, lihat firman Allah SWT dalam surah As-Saffat umpamanya. As-Saffat 151 dan 152. Selepas surah Yasin tu As-Saffat. Jiran surah Yasin. Karena nak cari address Yasin tu senang. Disebut aja ala sebelahnya. Lah kalau kan begitu biasanya kan cari alamat rumah kan. Kalau orang cari rumah apa ni macam ni, susah lah, mana tu? You tak rumah si Tan Sri itu. Itu sebelahnya. Oh tahu le. Nah. Sebab rumah Tan Sri kenal, rumah kita tak kenal. Wah sebelahnya. Itu mana kira menumpang lah tu. Ya, zaman moden kan begitu. Orang kadang kan lebih dikenal daripada bukan orangnya. Zaman moden sekarang ini orang dikenal bukan karena orangnya, mungkin karena tempat tinggalnya atau karena kendaraannya atau karena tuh Pak Si Sepulan tuh yang mana satu? Alah yang suki begitu masjid tuh. Iyalah yang masjid ini banyak. Yang mana? You tahu tak yang datang bawa pakai sport car merah tu? Oh itu kenal lah. Mana kalau tak punya apa-apa tidak dikenal orang. Sedih ya akhir zaman. Pada zaman sahabat orang dikenal karena orangnya. Orang kenal Bilal bukan karena dia kaya. Orang kenal Abdul bin Auf pun bukan kekayanya. Iya karena orangnya itu sendiri. Situ sahabat semuanya terkenal dengan pribadi masing-masing. Sekarang tidak dikenal karena di mana tempat tinggalnya, apa kendaraannya, apa yang rugi sungguh lah.
Artinya kalau orang itu tak punya apa-apa, ya tak. Jadi kita dikenal dengan sebab selipar kita. Alah sedihnya. Kau nilai orang akhir zaman ini karena selipernya, karena jam tangannya, karena kasutnya. Sedih, sangat sedih. Itu realiti, memang begitulah. Ya mungkin pasal budaya hedonisme sudah sangat menebal. Ala innahum min ifkihim la yakulun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka min ifkihim, dari sebab kebohongan mereka, la yakulun, sungguh mereka berkata. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang musyrik, kafir musyrik itu, dari sebab ifkon mereka. Ifkon itu mana kebohongan yang mereka reka-reka. Ifkon yakni kebohongan yang mereka reka-reka. Mereka reka-reka. Jadi mereka ini suka mereka-reka kebohongan. Itulah. Salah satu contoh kebohongan yang mereka reka-reka ialah ucapan mereka, waladallah. Waladallah. Ini jumlah apa ni ya? Waladallah. Ib? Kalau itu apa kebalikannya? Kalau ada orang kata waladallah, apa kebalikannya? Lam yalid. Bukan lamnya. Betul tak? Waladallah. Wah, jawabannya lam yalid. Masya Allah. Begitu maksudnya. Wa innahum lakadibun. Sebenarnya mereka ini sungguh pembohong nomor wahid. Sesungguhnya mereka itu pembohong nomor wahid. Itu dia. Kerana mereka kata macam inilah Allah kata lam yalid tu. Jadi ya Allah tu telah beranak. Waladallah, waladallah, waladallah. Nah, ini adalah jumlah apa tadi? Ibtidaiyah. Jadi bila jumlah ibtidaiyah lawan dia pakai lam. Ingat ya, ini hanya cerita ibtidaiyah. Jadi apa jumlah yang semua pakai fi'il madi ya, tajuk kita. Ya. Jangan sebut nanti ibtidaiyah mesti madi, bukan begitu. Nanti dah bingung lagi. Lah, hari tu kata madi kenapa ini mudhari? Lah, ini cerita madi aja mah. Ini cerita yang lam yalid aja mah. Jadi lam yali itu merupakan respon Allah, gitulah. Jawapan, bukan tiba-tiba macam itu, tidak. Dan hingga hari ini tanya pada orang Kristian. Kalau kita tanya, adakah Allah itu akan beranak? Tak, dia telah beranak. Tanya Kristian. Allah itu punya anak. Allah itu telah beranak dan sekarang pun ada anak. Hingga hari ini mereka tak kata Allah akan beranak. Takkan kata begitu. Mereka kata Allah telah beranak. Karena itu tuduhan daripada zaman dahulu hingga akhir zaman, maka Allah respon dengan tegas, lam yalid. Lam. Masya Allah. Kemudian lihat surah Al-Baqarah ayat 116. Al-Baqarah 116. Wa qalu takhadallahu walada. Apa artinya? Waqalu, dan mereka berkata. Mereka ini mereka kafir musyrik. Ittakhadallahu, Allah telah mengambil waladan anak. Mana Allah punya anak itulah. Allah punya anak. Ittakhadallahu walada. Ini jumlah apa ni? Ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada. Ibtidaiyah. Jawabnya sama, lam yalid walam yulad.
jumlah ibtidaiyah kebalikan dia lam lam yalid walam yulad dengan ayat 152 tadi sebenarnya walaupun maksudnya sama tapi menggunakan apa diksi yang sedikit berbeza. Kalau tadi mereka tuduh waladallah, ini mereka kata ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada. Jadi yang pertama mereka tuduh Allah tu betul-betul beranak. Di sini beranak. Sementara yang kedua ini Allah sebenarnya tidak beranak tapi Allah ambil anak angkat. Ittakhadallahu atau menjadikan anak. Allah menjadikan makhluknya sebagai anak. Sebagai anak. Jadi itu mereka percaya, ada yang percaya Nabi Isa itu anak betul kepada Allah. Ada yang percaya Isa itu yakni Allah jadikannya sebagai anak. Kedua-duanya dibantah oleh Allah. Lam yalid walam yulad. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa tu lam yakul lahu kufuwan ahadnya? Pakai lam juga. Sedikit slow sikit nanti mengganggu sebelah. Tak biar. Tak. Ini slow sikit takut nanti saya dengar terganggu nanti. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jumlah apa tu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Itu lawannya apa tu? Kebalikannya apa tu? Ya. Mesti ib? Tidak. Allah tidak beranak. Allah tak pernah ya, tak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Bahkan Allah tidak juga menjadikan hambanya sebagai anak. Penafian Allah yang kedua, bila mereka tuduh waladallah, Allah telah beranak. Allah telah beranak, lalu Allah nafikan lam yalid. Allah tidak beranak. Penafian Allah kedua apa yang kedua, yakni Allah menafikan dalam surah Al-An'am. Al-An'am ayat 101. Ini penafian sehinggalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama ya itu, ini sebab kita cerita lam saja, bukan lam yalidnya, bukan cerita lamnya. Karena sudah lam yalid, kalau tahu lam yalid, lam yakul lahu kufuwan ahad pun faham. Sebab itu sama-sama lam. Penafian Allah nih kedua-duanya 101. Anna, mereka kata anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Artinya anna yakunu lahu waladun, cemanalah, bagaimanalah adalah bagi Allah itu seorang anak, atau macam mana Allah akan punya anak. Walam yak walam takun lahu sahibah, sedangkan tidak ada baginya sahibah. Sahibah itu teman wanita. Kan sahibatun. Atau kalau dalam tafsir semua mengartikan istri. Bagaimana mungkin Allah ada anak sedangkan Allah tak punya istri? Ayat ini menafikan sekaligus daripada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekaligus penafiannya. Jadi kalau penafian lam yalid kepada lam yalid walam yulad daripada surah Saffat 152 151 Al-Baqarah 116,
yang al-an'am ini cara penafian Allah, yakni surah supaya mereka menggunakan akal. Kamu kata Allah ada anak. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah punya anak sedang dia tak ada istri? Itu kan mustahil. Kalau seorang tak ada suami punya anak, itu tidak mustahil. Contohnya Maryam. Tapi lelaki tak punya orang, tak punya apa, punya anak tak ada. Di situ tu anak apa? Jadi bahasa mudahnya, lelaki mustahil mengandung. Mustahil mengandung. Punya istri ke tak punya istri ke mustahil. Tapi wanita mungkin boleh mengandung walaupun tidak ada suami. Dan itu sudah dibuktikan dalam dunia kedoktoran hari ini. Mereka membenarkannya walaupun mereka mungkin belum boleh membuktikannya. Tapi kemungkinan akan, kemungkinan itu ada. Sehingga mereka cuba mengetahui apa agak-agak ada rahsianya. Maryam dulu sudah boleh beranak, boleh mengandung dan beranak. Walaupun itu adalah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, wah, kenapa gunakan lam? Kenapa tidak gunakan lan? Sebab tuduhan mereka yakni bukan Allah akan beranak. Tuduhan orang kafir muslim ini bukan Allah ini akan beranak. Maknanya kalau mereka kata Allah akan beranak, maknanya mereka hingga hari ini tak pernah tuduh Allah beranak. Mereka hanya tuduh Allah akan beranak. Mereka yakin hingga hari ini Allah tak punya anak, tapi suatu hari dia akan. Tapi bukan itu tuduhan mereka. Tuduhan mereka yakni Allah ini sudah punya anak, sudah punya anak, sudah punya anak. Maka ayahnya pun lam yalid wa lam yulad. Jika sekiranya tuduhan orang kafir Quraisy, orang musyrik ini katalah betul Allah hingga hari ini tidak beranak dan tak punya anak, tapi Allah akan beranak masa hadapan umpamanya, ayatnya pasti bukan lam yalid wa lam yulad. Pasti gunakan lan. Percayalah. Jadi cara memahami Al-Quran itu macam itulah dalam konteks ayatnya. Jadi disesuaikan dengan apa pertuduhannya. Tapi ini tidak bermakna Allah akan beranak suatu hari, bukan begitu. Tidak ke sana maksudnya. Baik, mudah-mudahan berfahami. Tapi kaidahnya ini, dan jangan dihafal wafala lam ya. Bukan begitu. Hanya jumlah ada tiga. Satu ibtidai, bi. Betul, bi macam ni, i. Jadi kalau ibtidai, lam. Kalau talabi, ma. Kalau keri, Nah ini khas Arab ya. Kalau di Melayukan mungkin lari kata Allah lam saja tahu. Sebab itulah, nampak sama tapi sebenarnya tidak sama. Contoh mudah itu tadilah, surah Yusuf tadi. Cemana terjemahan sama, sama tapi yang itu lebih kuat, yang itu. Kenapa? Kenapa anak Nabi Yakub merasa lebih bersalah pada bapaknya dan daripada merasa bersalah pada Yusuf? Wah, Yusuf nanya tu. Rupanya kesan akhirnya tu. Akibat kejahatan anaknya, bapaknya buta, merana. Akibat kesalahannya kepada Yusuf, Yusuf dah jadi orang besar. Jadi berbaloi lah Yusuf dicampak tu. Berbaloi Yusuf dicampak, jadi dua jadi berbaloi lah. Wallahu a'lam.